Oke, teman-teman, assalamualaikum. Pada video ini saya akan memberi tip pada teman-teman semua mengapa ini daun alpukatnya turun dan layu ya seperti ini. Ini karena terlalu lembab untuk media tanamnya. Dan ini biasa terjadi pada musim penghujan. Nah, untuk penanganannya itu bisa dengan meneduhkan di bawah emperan atau di dalam rumah juga bisa. Ini dulu juga daunnya layu dan turun ya. Kalau pagi itu dipandang itu menyebalkan. Nah, ini sudah kembali untuk tunasnya, sudah mulai tumbuh lagi. Ini pengeringan sudah sekitar 1 bulan lebih tanpa penyiraman. Dari yang dulu medianya itu lembab sekali sampai ini hampir mengering. Ini sudah kelihatan mau tumbuh akar lagi ya, untuk di atasnya itu akar-akar muda sudah mulai tumbuh. Dan ini tunas baru juga sudah mau keluar. Ini juga ada pertunasan baru. Jadi untuk teman-teman yang daunnya itu layu atau turun itu biasanya seperti itu, bisa dikeringkan dulu di bawah emperan selama 1 bulan atau lebih ya. Penyiraman nanti kalau sekiranya itu kelihatan kering bisa disiram. Mungkin ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan uji coba ini sudah saya lakukan berkali-kali untuk mengatasi masalah ini. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Dan mohon dukungannya juga buat teman-teman dengan cara subscribe, like, dan share ya.